kaum muslimin muslimat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak siaran langsung Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ya seperti ini, agung di dunia, agung di akhirat. Karena apa? Acara ini adalah untuk Rasulullah. Tidak ada acara yang lebih besar dari acara Maulid Nabi. Karena ini acara untuk melahirkan Nabi di hati kita, melahirkan Nabi di rumah tangga kita, melahirkan Nabi di kampung kita, melahirkan Nabi di negeri kita. Dan kami selalu mengingatkan hendaknya kita semua merayakan Maulid Nabi pertama skala pribadi dari diri anak-anak. Hendaknya setiap saat kita melahirkan Nabi di dalam diri dan anak-anak kita dan membaca solawat sebanyak-banyaknya. Kalau kita membaca solawat itu seperti kita menghadirkan, melahirkan Nabi di dalam diri kita. Membiasakan diri kita sambung dengan Nabi. Kemudian kami juga menghimbau agar kita di rumah mengadakan perayaan Maulid Nabi secara skala keluarga. Membeli ayam atau apa saja, senang, makan yang enak. Salah satu anaknya membaca puisi, yang satu membaca solawat atau menyampaikan ceramah, membaca satu hadis. Kemudian kita ingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya ini acara untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hati di Al-Bahjah 1442 Hijriah.